أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخل نقطة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين Untuk ngaji pada kesempatan ini adalah menerjemahkan dua ngaji kita sebelumnya, yakni kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi, akan saya bacakan Arabnya, kemudian saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan belajar membaca kitab kuning ini ya saya juga belajar belajar bersama-sama kalau ada kekurangan ada kesalahan mohon koreksinya Bismillahirrahmanirrahim Qala sayyiduna wa maulana Berkatalah pimpinan kita dan tuan kita qadhi qudhatil anami yang menjadi hakimnya para hakim syaikhum masyayikhil islami yang juga menjadi syekhnya para masyayih para syekh di dalam agama Islam malikul ulama yang juga menjadi rajanya para ulama yang agung-agung si zamanihi yang menjadi ibarat atau bagaikan si bawahnya zamannya syekh ulama terkemukanya ulama paling topnya pada zamannya faridu asrihi yang satu-satunya di masa nyawa awanihi Zainul milati waddini yang menjadi penghias atau perhiasan yang menjadi keindahan agama yakni agama Islam lisanul mutakallimina yang menjadi juru debatnya ahli debatnya para ulama ahli ilmu kalam hujatul munadzirina dan juga menjadi hujjah argumentasi yang tak terbantahkan di kalangan orang-orang yang ahli berdebat ahli tukar pendapat ahli diskusi <tuh> muhyi sunnati sayyidil mursalina yang menghidupkan sunnahnya pemimpinnya para utusan, para rasul. Abu Yahya yang dijuluki Abu Yahya, Zakaria al Ansoriyu, yang bernama Zakaria al Ansori, Ashafiyyu yang bermadhab Syafi'i, rahimahullahu. Semoga Allah merahmatinya. Wa wal muslimina bi barakatihi. Dan semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita dan juga kepada umat Islam, sebab barokahnya Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Ansori. Bismillahirrahmanirrahim, Syekh Abu Zakaria Al-Ansori mengawali kitab ini dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Alhamdulillahilladzi faqqaha fi dinihi man istafahu minal anami. Segala puji bagi Allah. Dialah zat yang telah memberikan pemahaman yang mendalam di dalam agamanya bagi orang yang telah ia pilih dari sekian makhluk man li fahmi ma minal ahkami dan dialah Allah zat yang telah memberikan petunjuk bagi orang yang telah ia ridhoi untuk memahami hukum-hukum yang telah ia syariatkan Ahmaduhu ala jami'i Aku yang dimaksud ialah Syekh Abu Zakaria Al-Ansari aku memujinya, memuji Allah atas segala nikmat-nikmat yang Ia anugerahkan. ala tazayudi dan aku bersyukur kepadanya atas tambahan berbagai macam nikmat-nikmatnya. ilaha illallahu dan aku bersaksi Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Yang Maha Esa Yang sendiri Tiada sekutu baginya Al-Malikul Alamu Yang merajai Yang Maha merajai Dan juga Maha mengetahui Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa sayyidul anami Dan aku bersaksi sesungguhnya pemimpin kita dan juga nabi kita Muhammad Ialah hambanya, hambanya Allah wa dan utusannya Allah Yang ia adalah menjadi pemimpinnya makhluk wa ba'du dan setelah basmalah hamdalah dan juga shalawat. Fa hadha syarhun ala mukhtasari al-musamma bi tahriri tanqihil lubabi fil fiqhi ala madhhabil imamil mujtahidi asy-syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Maka apa yang hadir ini ialah syarah atau penjelasan atas kitab ringkasku yang aku beri judul Tahriru Tangkihil Lubab yakni kitab yang menerangkan tentang fikih mengikuti madhabnya Imam Ahli Ijtihad yakni Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu yahullu alfadhuhu wa yubayyinu muradahu wa yuhaqqiqu masailahu wa yuharriru dalailahu syarah ini adalah syarah yang mengurai lafad-lafad daripada kitab tahrir tangkih lubab atau kitab muhtasurku dan juga menjelaskan apa yang dimaksud di dalam kitab muhtasur tahrir tangkih lubab dan pula menjelaskan segenap persoalan-persoalan atau masalah-masalah di dalamnya secara nyata dan juga menerangkan berbagai macam dalil-dalilnya dan aku namai aku beri judul syarah ini dengan nama tuhfatut Tullab bi syarh tahrir Tanqihil lubab syarah atau penjelasan kitab tahrir Tanqihil lubab wallahu alkarim as'alu an yaj'alahu khalisan liwajhihil karimi wa sababan lil fawzi bi jannatin na'imi dan hanya kepada Allah yang maha mulialah aku bermohon agar Allah menjadikan syarah ini ikhlas murni karena mengharap keridoannya yang maha mulia dan juga agar ia jadikan sarah ini sebagai sebab mendapatkan keberuntungan yakni surganya yang penuh kenikmatan Bismillahirrahmanirrahim ila Nyunakungi pangapunten mohon maaf Alhamdulillah Muki-muki istiqomah Muki-muki parokah -muki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad